Dalam sidang penganiayaan David Ozora hari ini, Shane Lucas juga bersaksi untuk Mario Dandi. Shane mengungkap sempat ingin membantu David saat dihukum push up Mario, namun ditegur Mario. Shane juga sempat memeragakan bagaimana Mario menendang korban David Ozora. Akhirnya David disuruh push up berapa Mario. Kali? Saya kurang tahu di situ si Mario nyuruh berapa yang mulia. Cuman pas pada saat push up itu saya bilang ke David gini, karena saya ngeliat David tuh kayak kecapean sama kesakitan gitu. Dia push up tuh kepel tangan yang mulia. Iya. Nah saya bilang, kalau sakit jangan dikepel, dibuka aja gitu. Nah David langsung ngebuka tangannya push up lagi yang mulia. Push up, di situ Mario ngebentak saya. Enggak apaan sih lu, lu fit, kepel. Baru sambil Mario meraktekin push up-nya dia. Pusat mereka berdua, diikuti nama David. Mario menyamperin saya, gak lama nyamperin saya. Saya ngerekam yang kayak gini yang mulia nih, HP, ini kamera tuh kayak begini yang mulia, maaf. Ini kamera, saya rekam kayak gini yang mulia. Rekam miring. Ya, terus? Ya, rekam asal-asalan. Mario menghampir saya dia bilang gini.